Alhamdulillah kak, tunggu dulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبو كبار اسمه الحمد لله سلام على الغياء tahun ni kali kedua kan. Jadi sebab kita jangan lupa, jadi saya ucap tu. Okey. Sekali dengan 22 Ogos Zulhijjah ni. Baik, ibu-ibu dan rahmati Allah, kita sambung dekat mana? Hari 28. Ada adab untuk ilmu. Adab untuk ilmu. Baik. Saya ada satu hajat. Iaitu contoh pasal adab-adab untuk ilmu, tapi sebab Kak Ina, Kak Ani dengan Kak seorang lagi surah Ibtidaiyah, jadi mereka mungkin dah dapat adab-adab ziarah. Tapi saya nak share lagi sekali untuk adab-adab ziarah. Boleh tak, Rima? Boleh. Okey. Kita boleh sambung adab-adab menteri ilmu kalau ada masa selagi sikit lagi. Tapi hari ini saya berhajat dulu untuk kita tengok dalam Quran ayat 27 surah An-Nur. Bagi yang ada Quran boleh buka, tengok. Bagi yang ada smartphone pun boleh tengok dalam smartphone. Ataupun bagi yang tak ada pun tak apa. Boleh dengar ke apa yang saya nak cerita. Okey? Baik. Saya cerita dulu perempuan pasal apa hari ini saya berhajat untuk bawa adab-adab ziarah. Adab-adab ziarah ni cerita dalam surah An-Nur. Surah An-Nur. Nabi SAW bersabda dalam satu hadis. Nabi kata, alimu nisa akum surat An-Nur. Ajarkan wanita-wanita kamu surah An-Nur. Berarti surah An-Nur ini adalah surah yang penting untuk kita orang perempuan faham, tadabur, mengaji. Bagi erti apa dia yang duduk dalam surah An-Nur ni. Setelah surah An-Nur dia kata, surah lain tak boleh ke? Surah lain tak dinafikan. Tapi bila Nabi sebut secara spesifik berkenaan surah An-Nur, maksudnya banyak benda orang perempuan boleh dapat dalam daripada surah ni. Yang pertama, sebelum saya lupa lagi sekali, mana tahu ada ibu-ibu yang first time jumpa saya hari ni. Saya memang asyadah. Jadi saya memang lorak tak boleh nak dengar. Walaupun nikah dengan orang Bani. Dan saya memang orang Kedah, dia jenis cakap macam nak pelik. Nak bergaduh. Tapi jangan kata Ustazah bergaduh lah. Yang memang cara dia. Baik. Perempuan cerita surah An-Nur ini. Kan. Kalau Nabi boleh sabda sampai macam ni pentingnya. Cerita dia. Dalam surah An-Nur banyak perempuan boleh belajar. Kalau perempuan saya tak berhajat untuk kita tadabur 60 lebih ayat dia. Sampai 60 lebih ayat dia bukan kita nak mengaji sejarah macam tu dah. Tapi saya nak cerita secara overall apa yang ada di dalam surah An-Nur. Antara perkara pertama atau tema pertama dalam surah An-Nur bercerita tentang hukum-hukum. Kalau ibu-ibu tengok dalam surah An-Nur, mula-mula sekali cerita pasal apa? Hukum-hukum wudu, hukum qisas, hukum kalau berzina berapa kali, rejam kalau suami kalau orang lelaki bujang, kalau perempuan isteri orang, kalau dan sebagainya, berapa macam mana cara hukuman dia? Hukum-hukum. Dalam awal surah An-Nur. Kalau nak tuduh zina macam mana, dia bukan boleh tuduh je, tak boleh. Kena bawa main saksi. Berapa orang saksi? Kalau saksi lelaki berapa orang? Kalau saksi perempuan berapa orang? Bererti tema awal surah
apa bisa dengar hadis ini? Saya ni, kita kan kebanyakan surah baru mula balik mengaji kan? Lepas cuti Ramadan tak darus. Syawal open house, Ustazah. Tak ada mengaji. Kan? Jadi ni baru mula balik. Sebab tu memang kuliah pertama saya semua surah, saya mula dengan adab ziarah. Sebab nak bagi tahu kata benda ni penting, sebab tu orang sebut dalam Quran. Tapi tak sampai lagi. Yang fasa kedua dalam surah An-Nur cerita tentang hadisul ifki. Siapa boleh jawab apa dia hadisul ifki? Isteri Rasulullah apa? Yang difitnah. Yang difitnah. Kemarin saya kuliah di Ceres. Puan-puan, biasa dengar tak hadisul ifki? Biasa. Apa dia? Biasa dengar Ustazah. Hadisul ifki adalah peristiwa besar dalam sejarah umat Islam yang mana Sayyidatuna Aisyah, isteri kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, difitnah dengan perbuatan zina dengan sahabat yang namanya Safwan bin Mu'adh. Puan-puan, siapa saya sebut sejarah puan-puan, sejarah yang besar bila mana Nabi, isteri Nabi difitnah dengan tuduhan zina. Tadi dah cerita dah dalam fasa pertama, kalau tuduhan zina kena buat berapa saksi, lagu mana, kalau lelaki bujang dengan isteri macam mana, kalau perempuan bujang, suami dah ada, suami dah, lelaki dah kahwin macam mana, dah cerita dah. Secara teorinya, tapi praktikalnya sekarang saya dah tunang Aisyah di fitnah zina dengan sahabat Nabi, namanya Safwan. Perempuan Safwan ni sahabat Nabi. Yang mana saya pernah baca sendiri dalam riwayat mengatakan Safwan ni raja dia sebagai kita ayat dia sweeper. Dia ni orang last sekali yang akan cek ada tak benda tertinggal. Kalau contoh dalam surah Al-Qaq ni kita ina lah kot. Lampu tutup dari kipas tutup, aircon tutup dah. Tingkap tutup dah. Tutup siap. Masya. Saya anggap macam tu dah nak bagi mudah faham. Saya baca dalam riwayat yang mengatakan Safwan ni memang kerja dia, tugas dia memang dia akan duduk hujung sekali. Dia tukang nak kutip benda-benda tertinggal. Maksudnya tugas ni penting pun kan? Kalau saya lah sweeper yang dekat surah Allah ni, contoh pun kan? Saya sweeper, saya lah, saya kutip-kutip, saya tutup-tutup, jumpa telefon. Tak ada jumpa telefon. Jumpa sejumlah wang, RM500. Dan saya orang yang tidak beramanah, walau ayah sebenarnya. Saya buat senyap je balik pergi shopping. Rumah kat dengan dia. Kan? Tak ada sampai balik rumah, nilai tiga dulu jumpa. RM500 pun buat. Jadi penting dah orang maksiat ni. Penting pun buat. Besar tugas dia. Dan disandarkan dengan sifat amanah. Berarti Safwan ni bukan salah-salah orang. Saya pernah dengar kuliah. Dengar kuliah, dia kata software ni, antara riwayat dia mengatakan software ni memang jenis dia memang jenis main lambat. Jenis kalau kuliah pukul 10, saya sampai 10.35. Dia jenis dia. Tapi saya sebab yang tu saya dengar kuliah, jadi saya tak tahu juga, saya tak tahu kat mana. Yang saya baca sendiri, memang software ni memang kerja dia macam tu. Baik, bererti software ni pun bukan calang-calang orang tuan-tuan, perempuan. Bererti orang yang hebat, sebab tu Nabi bagi amanah kan. Jadi dalam kisah ini Safwan ni lah yang difitnah berzina dengan Sayyidatuna Aisyah. Saya tak berhajat cerita yang Aisyah tu panjang. Sebab kita sebenarnya nak cerita fasa lepas tu, iaitu adab-adab ziarah. Tapi nak cerita je apa lah sahabat, pasal apa Allah bagi hukum hakam cerita tentang zina, fitnah semua-semua depan tu. Praktikal dia macam contoh kita boleh ambil dalam kisah Sayyidatuna Aisyah. Perempuan rumah tangga diuji dengan fitnah. Sayyidatuna Aisyah dia beritahu dalam riwayat dia monolog dia kata Nabi ni tak pernah dingin macam ni dengan aku. Aku ni isteri yang paling dicintai Nabi. Paling dicintai Nabi. Tapi dengan fitnah ni Nabi dingin dengan aku sebulan. Perempuan suami kita merajuk sehari. Saya tak tahu lah kalau ibu-ibu ni mungkin Allah saya 20 tahun dah nikah tak ada yang merasuk dah.
balik office senyap. Maka aku balik bang senyap. Masa cukup. Nih hari ini saya masuk ke kemarin abang pun masa. Enggak ni aku tak kenal. Tu baru sekali kawan. Saya dah kenal Aisyah Sultan sebulan dan dia bersifat tinggi dengan aku. Sedangkan aku ni kecintaan. Aisyah sebab kita dah ni ibu-ibu Aisyah teriak sebulan. Dan disifatkan dalam tafsir Aisyah demam selama sebulan. Pasal apa sebulan? Sebab Nabi tak kata apa-apa. Pasal apa Nabi tak kata apa-apa? Nabi percaya apa? Bukan masalah Nabi percaya. Nabi adalah orang yang bercakap dengan wahyu. Nabi tak dapat signal apa-apa. Jadi Nabi tak boleh beritahu apa-apa. Aisyah ni mula-mula kata balik rumah. Nabi tadi sebab masalah tersebut berlaku di antara Nabi dengan dia. Maksudnya dia cakap apa? Maka Aisyah balik. Disifatkan yang saya baca Aisyah balik. Balik rumah mak bapak dia. Kan? Balik rumah mak bapak dia. Nabi man. Nak cerita kata Nabi suami yang tidak beremosi. Dia ada bila marah-marah tu keluar minum kopi. Tak sembang kau balik senyap, balik lena tu. Tak. Nabi dia pergi tengok Aisyah rumah Abu Bakar. Dia pergi tengok. Aisyah memang mengaku Nabi pergi tengok. Tapi Aisyah tahu kata Nabi menengok tu sifatnya dingin. Nabi masuk bilik Nabi bagi salam. Tapi aku telai Nabi tu. Aku ni isteri yang paling dicintai dia. Tapi lay. Kita tahu lah kau weh. Orang kata apa? Kalau saya suka baik saya kawan dia kata, hang senyum saya ingat sebelah mana. Aku tahu lah dia senyum betul ke tak betul. Tambah suami isteri kan perempuan? Tambah suami isteri. Tak ada apa-apaan. Betul kata tak apa. Kalau orang perempuan. Saya tengok dalam Facebook baru ni dia pun bubuh gamak kucing perempuan. Gamak kucing tengok lagu tu. Dia kalau isteri dengan buka lagu ni kata tak ada apa-apa berhatilah. Hati-hati lah. Buka lagu. Dia pun share-share dalam Facebook. Kalau kucing tu muka bini duduk lagu tu. Dia tengok balik pintu. Tapi kata tak ada apa-apa, percaya wahai suami ada apa-apa di sebalik tak ada apa-apa. Kita kenal sama puan. Aisyah dia kenal. Nabi ni lay. Aisyah ni bagi tahu kat Abu Bakar, bapak dia dengan mak dia bagi tahu dia dekat Nabi. Yang tak puan. Abu Bakar pun tak puan dia kata apa puan. Sebab Abu Bakar pun tak tahu kesahihan cerita tu. Aisyah ni sampai satu masa dia kata apa? Aku ni kalau aku mengaku kata aku buat, orang semua akan percaya. Tapi aku tahu aku tak buat. Dan Allah tahu aku tak buat. Dan kalau aku kata aku tak buat, tadi kalau aku kata aku buat, orang semua confirm percaya. Sekarang kalau aku kata aku tak buat, orang tetap akan percaya aku buat. Sedangkan aku tahu aku tak buat dan Allah tahu aku tak buat. So dalam keadaan ni perempuan siapa lagi yang akan tahu luar dalam kita? Allah. Nak ceritanya yang mula fitnah ni perempuan, mula daripada mulut siapa? Bukan mulut makcik bawah. Mulut pakcik bawah. So itu perempuan, kita biasa dengar kan orang perempuan dalam mulut dia. Kita biasa dengar orang tu nama perempuan. Bererti sebenarnya kalau orang perempuan tu memang sering atau fitrah dia berlaku tu. Yang kita nak kena berpikir perempuan lah. Tapi kalau main pakcik yang membawang lagi berdeh mana? Situasi dalam kes ini, kalau saya baca dalam tafsir, dia bukan mula bawa mulut perempuan. Dia tak mula bawa mulut. Dia mula question persepsi. Cerita pendek, Sofwan bawa balik Aisyah sebab Aisyah ketinggalan. Nanti ada masa ni dia cerita banyak. Yang penting mereka tak ada apa-apa. Disifatkan dalam tafsir, mereka tak berbual pun. Tak cakap. Aisyah naik unta, Sofwan tarik tali. Sofwan berjalan tarik tali. Nak bawa balik saya dah dengar Aisyah. Sebab dia tahu tu isteri Rasulullah. Balik sampai disifatkan balik tu nak subuh-subuh sikit. Sampailah grup Abdullah bin Salud bin Ubay bin Salud ni dia duduk dengan geng-geng pakcik bawang lah. Dia nampak Aisyah balik dengan Sofwan. Dia pula question je perempuan. Dia tak pula cerita. Bukan tu Aisyah, isteri Rasulullah ke?
ni buat apa balik dengan sopan subuh-subuh? Dia mula persepsi je perempuan. Apa lagi? Pakcik bawang nak tepi-tepi ni memang duk tunggu masa. Maka mulalah tersebar fitnah ini sehingga satu bulan lebih kurang disebabkan Aisyah di hari yang ketawa. Sampai aku demam. Tapi kalau aku kata aku tak buat, orang kata aku buat. Kalau aku kata aku buat lagi, orang kata aku buat. Sampai dipendekkan cerita perempuan, wahyu turun selepas sebulan. Nabi pingsan, Nabi sedang balik, kan? Disifatkan wahyu adalah benda yang berat, malaikat pingsan. Nabi bangkit balik, Nabi kata, wahai Aisyah, kamu kena bersyukur. Allah dah turunkan ayat, aku dah dapat wahyu. Allah dah sucikan kamu. Dalam surah ni lah, surah Al-Nur ni. Abu Bakar kata apa? Abu Bakar lagi sengaja kata, Aisyah, bangkit kan? Cakap terima kasih, syukur dekat Rasulullah. Aisyah buat apa buat? Yang ni trigger buat cerita dia. Aisyah kata, aku tidak akan bersyukur kepada Rasulullah. Aku hanya akan bersyukur dan berterima kasih kepada Allah. Ni wanita yang utamakan Tuhan. Dia tahu kata wahyu tu Nabi sebagai penyampai. Tapi dia tahu dalam keadaan apa pun Allah je yang tahu. Luar dalam apa. Ni fitnah, besarnya fitnah ni pun kan kesannya. Impactful. Dalam kata ni Aisyah pun macam merajuk lah. Kan? Dan Nabi. Nabi tak kata apa pun. Tapi sebenarnya sebab Nabi tak kata apa, Nabi bercakap dengan wahyu. Jadi bila turun wahyu, baru Nabi mensucikan Aisyah. Aisyah kata apa? Aku tak sangka akan ada satu surah, akan ada satu ayat, satu gulungan ayat dalam satu surah yang menyucikan diri aku dan boleh dibaca sampai bila-bila, iaitu surah An-Nur dan fasa yang cerita tentang hadisul ifki. Bererti Aisyah ni wanita yang hebat tuan-tuan, sampai Allah sucikan dalam Quran. Ini praktikal kepada fitnah. Hang bukan boleh main dulu zina lagu tu je Abdullah weh. Hang kena buat amat, saksi. Ada impak dia kepada tuduhan zina. Macam mana fasa pertama tadi kita kata cerita tentang Abu Bakar. Yang kedua cerita tentang Aisyah. Yang ketiga perempuan yang saya nak bawa hari ini. Adab-adab siapa? Pasal apa? Kak Ina, Kak Ali dengan Kak Ani juga kan? Kan? Apa saya ingat? Kak Ina, Kak Ali, Kak Ani. Mereka mengaji dulu. Mereka ketua kelas, menolong kelas dengan benda hari. Mereka mengaji di surah Ibtidaiyah. Minggu lepas nak kak. Jadi saya dah mengajak sana sebab saya kata lepas masuk Syawal saya akan cerita yang ni dulu. Sebab dia ada lagi mood-mood open house. Kat sini ada lagi tak kak? Ada. Dia lagi tak sampai Zulhijjah dia open house Aidul Fitri. Ha, lepas tu 22 Ogos ke atas open house Aidul Adha ke? Kan? So adab-adab ziarah kita nak ambil daripada ayat mula ayat 27 surah Al-Mulk. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu 'ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Ini ayat pertama yang mana saya akan buat adab pertama dalam ziarah adalah adab minta izin. Adab minta izin. Bapa tengok ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan, janganlah kamu masuk sebuah rumah ghairu buyutikum, yang bukan rumah kamu. Hatta tastabisu wa tusallimu ala ahliya. Sampai kamu minta izin dan bagi salam kepada ahliya. Jangan main masuk. Puan-puan saya nak tanya. Ayat ni ikut tak common sense kita? Kalau kita tak mengaji hari ni pun, kita buat tak? Buat kan? Buat, bagi salam, ketuk pintu. Buat dah? Kan? Kalau ustazah tak pernah cerita hari ni pun atau tak pernah dengar ke mana-mana kuliah, memang kita buat. Berarti common sense kita, kita tak nak biar orang mestilah bagi salam ketuk pintu. Betul tak? Betul. Tapi walaupun ayat ni common sense, rupanya Allah cerita dalam Quran. Berarti ayat ni sangat penting. Lain contoh faro'id. Faro'id bukan contoh common sense. Pasal apa pula? Sebab kita kadang-kadang kita question. Pasal apa perempuan dapat 1/4, 1/6? Tak sama lah dengan malaikat, tak ada orang lagi lah.
tidak, saya ada tiga orang lelaki. Saya jawab sekadarnya sebab faraid itu bukan kebakaran saya. Tapi yang asal saya tahu. Dia tanya saya, Ustazah boleh tak, saya ada tiga orang lelaki. Saya tahu anak lelaki yang semua ni dia pandai jaga bil. Hak bongsu ni kalau bagi kat dia mangkul. Kena hantar mangkul ni. Dia kabel bil. Tapi tiga-tiga anak lelaki, kalau ikut dia kena bagi semua sama pun. Saya nak bagi, tu cerita common sense. Saya nak bagi yang sulung ni lebih sebab yang sulung ni pandai jaga duit. Yang ketiga ni saya nak kurang sikit ataupun abang dia je dah bagi bulan-bulan. Boleh tak? Saya kata apa, wallahualam, kalau ikut Quran, yang pertama sekali faraid. Hibah tu dia tak jadi yang pertama ataupun apa. Kita ada hibah-hibah ni. Kan? Anak ni bagi lebih sikit, yang ni kurang sikit, yang ni lebih sikit, yang ni kurang sikit. Yang tu hibah. Bukan wasiat ni sebenarnya. Tapi bahasa Melayu kita orang duk kata wasiat. Salah. Wasiat dia tak boleh pergi dalam keluarga. Dia kena keluar. Anak yatim, baitul mal, itu wasiat. Yang kita duk bagi kat contoh lah. Macam bapak saya bagi kat saya rumah ni. Kat kakak saya rumah ni contoh. Yang tu tiba. Bagi ikut sendiri. Common sense. Itu common sense. Tapi Allah mengaulakan atau meletak prioriti faraid dalam surah An-Nisa sebab orang Allah tahu kalau bab harta orang kelih. Orang memang berkelih. Kami dulu pernah Ustaz Don ada satu keluarga sebelah Bang Adik, tak silap saya. Sebelah Bang Adik. Mari jumpa Ustaz, mari konsult Ustaz pasal harta. Harta banyak Ustaz. Dia macam tu lah kok, duit tak ada, pening. Duit banyak, pening. Sebelah beradik ke, main pisau kami ni dulu, dulu 2-3 tahun lepas. Sebelah beradik, main kosak pasal, tak tahu. Semua tak bersetuju, nak bagi yang ni dulu tak boleh, nak ikut karet, tak mahu. Tak puas hati. Sebelah beradik, berkelih ni. Jadi Ustaz kata, nak tanya soalan pertama, berapa orang zakat? Tak dulu, tanah tu berapa orang zakat? Senyap semua. Hampa buat balik, kira dulu zakat, lepas zakat contoh semua, baru main balik. Sebab tu kita berkelahi pasal harta, Ustaz kata, saya ingat lagi. Sebab kita, hak-hak kita, kita nak. Hak Tuhan tu, oh lambat sikit. Sebab tu berbual, saya baca laporan juga, Allah Allah. Bab harta ni kadang-kadang, Allah melihat banyak kali. Perasan tak? Contohlah kita tengok dalam surah Baqarah. Jadi pembacaan saya. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi. Hudan lil muttaqin. Siapa orang bertakwa tu? Muttaqin tu alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman dengan perkara ghaib. Wa yuqimuna shalah. Orang yang mendirikan solat. Wa bimma razaqnahum yunfiqun. Dan sebahagian daripada apa yang kami kurniakan kepada mereka, mereka infak. Puan-puan, cerita tentang yu'minu nabil ghaib, Allah tak ingat pun otak dia, kepala dia, jiwa dia, perasaan dia, Allah bagi. Tak, yu'minu nabil ghaib, Allah cerita tentang mereka beriman. Wa yuqimuna shalah, Allah tak cerita tentang tubuh badan kesihatan tu Allah yang bagi. Allah cerita dia, mereka mendirikan solat. Tapi pasal harta, Allah peringat. Wa mimma, dan daripada apa yang razaqna, kami berikan kepada mereka. Nak kena peringat, Allah yang bagi. Sebab dalam tafsir dia dah kata, dah cerita tentang ayat zakat, Allah duk ulang-ulang sebab bab harta diatnya manusia. Nak infak ni, nak infak, nak sedekah, nak zakat, nak wakaf ni liat. Betul juga perempuan ni, mesti pun liat. Sebab kita rasa kita yang buat sendiri benda tu. 85 aku yang kerja. Aku yang letih ni, keringat saya ni yang letih ni. Duk cakap ni. Ada pula nak bagi pula orang. Ui, banyak dekat. Ni tak tahu mana yang saya baca dalam tafsir. So, kalau yang nak contoh common sense tau. Dia kalau tak ada ayat ni, boleh fikir lah sesuatu rumah orang ketuk pintu lah. Tapi betul ke common sense kita ni? Sebab kita nak jumpa macam-macam ni perempuan. Yang pertama, dari pendekkan Allah nak cerita kat sini, dastak ni suat usalim, minta izin dan bagi salam. Perempuan, salam dan ketukan pertama adalah wajib. Ketukan dan salam yang kedua dan ketiga adalah sunat. Yang keempat, diketuk lagi tak jawab, ketuk.
berasa-berasa tengok kipas tu, musim tu lah rumah tu ada. Ada. Ketuk tiga kali tak jawab lagi. Kita pun ketuk lagi. Benda tu berlaku lah perempuan. Berlaku. Kan? Nampak macam nampak tu orang nampak kipas kan? Awak tak jawab-jawab tiga kali lah. Ketuk lagi kali keempat. Jadi sifat kalian yang tafsir, waktu salimu awal tasak ni sebuah salimu bagi salam dan minta izin nak masuk tu mestilah dengan salam dan ketukan yang tidak mengganggu dan menyakitkan. Ni dia ketuk. Takut tuan rumah tak dengar. Dia pula takut tuan rumah tak dengar. Ini adat perempuan. Ya. Sampaikan benda-benda penting. Dia nak ketuk. Ah betul. Yang tu sebenarnya dalam surah ni dia ada cerita tentang kalau ada kecemasan, kalau ada di tempat-tempat awal, kalau kebakaran tu ketuk lagi. Tiga kali tak betul lah kan. Macam situasi pun. Yang ni cerita nak pergi ziarah. Nak pergi makan kuih raya. Nak pergi ziarah orang sakit. Nak silaturahmi. Silaturahim. Ketukan yang dalam tafsir disebut ketukan yang tidak menyakitkan dan salam yang tidak menyakitkan, tidak mengganggu tuan rumah. Okey, tiga kali tak jawab balik. Tapi yang tu saya tak detail lagi. Baik. So, baru minta izin ni perempuan, saya nak letak tiga benda. Yang pertama minta izin tadi, 1.1 minta izin sebelum pergi rumah. Dia bukan pergi sampai depan rumah baru harap. Kak, Kak Ina saya duduk depan rumah kan ni. Bukan macam tu perempuan. Sebelum pergi tu minta izin dulu. Yang ni saya blend dengan kefahaman dan bacaan saya dengan ayat ni juga perempuan. Supaya tuan rumah itu bersedia menerima kedatangan tetamu. Dalam masyarakat kita, adat kita, kita selalu duk fikir tetamu bawa rahmat. Tetamu bawa rezeki. Yang tu betul. Betul. Tapi kita selalu dilupakan bahawa sebenarnya Al-Quran memuliakan tuan rumah sampai adab-adab dalam tuan rumah ni ada dalam Al-Quran. Tadi minta izin nak pi, Kak Ina, saya nak pi ni. Pukul 3 sekejap lagi. Kak Ina ada lah. Ada, ada ustazah. Boleh main. Kita pun pi. Sampai dalam rumah Kak Ina. Assalamualaikum, ketuk. Assalamualaikum, ketuk. Assalamualaikum, ketuk. Kak Ina pun jawab Waalaikumsalam. Okey. Perempuan, bagaimana posisi kita menghadap pintu? Yang ni dah sampai depan rumah ni, 1.2 minta izin nak masuk. Posisi menghadap pintu, disifatkan dalam tafsir, jangan direct dengan pintu. Kalih sikit belah kanan ataupun kalih sikit belah kiri. Dia jangan kat Inam, kok pintu tu terkejut. Macam anggur tu eh, Ustazah nak masuk rumah ni. Perempuan, apa hikmah? Ini bukan kita, apa tu, kita saja-saja buat. Yang memang dalam tafsir cerita ada antara dua hikmah ni. Antara dia. Hikmah pertama adalah untuk menjaga aurat Kak Ina dan aurat anak-anak dia dan aurat rumah dia. Barangkali masa buka pintu tu Kak Ina lupa baik lagi dulu lah. No? Kalut tadi kan? Tekak lucing sampai tiga kali. Memang lah. Kak Ina pun cara tulung balut kali. Mungkin anak dia lari-lari nak pergi cara tulung. Mungkin masa tu sebenarnya dia pun ada gantung apa-apa ke. Dia pun nak kemah rumah. Tu yang terakhir. Yang Kak Ina nak bersedia. Itu hikmah pada pihak tuan rumah. Hikmah pada pihak kita apa dia perempuan? Ini tamu ni. Saya ni nak main makan kuih raya ni. Agar menjaga pandangan tetamu tak nampak turun benda dalam. Cantik Islam ni ajak kita perempuan. Masya Allah. Allah jaga tuan rumah dan Allah jaga tetamu. Dia bukan Kak Ina buka pintu. Amboi. Siling baru Kak Ina. Rasa main Ramadan hari tu. Jauh lagi. Puan-puan, apa yang saya kongsi ni, moga kita istighfar dan minta ampun Allah pada apa yang kita dah buat lepas-lepas. Dan moga-moga bimbingan untuk kita akan datang. Ustazah fitrah lah orang perempuan. Dia nak tanya apa, tapi orang orang dia tanya kapek di mana, tirai di mana, meja di mana, betul tak perempuan? Kalau dia tak tanya benda lah rumah, dia tanya tulang cantik, dilip berapa kali. Memang fitrah dia, perempuan fitrah dia. Soalan saya kat sini, kita kena, benda kita kat sini, kita kena menguruskan fitrah kita itu dengan tepat.
umur tak selesa buat. Barangkali tak selesa. Mungkin kalau Kak Ina dia selesa, saya tanya Kak Ina, tirai baru beli nilai 3 ke kedai belah mana? Mungkin suami dia tak selesa. Mungkin bila saya tanya dengan harga yang besar menyebabkan Kak Ina boleh jadi diri? Ya. Mungkin bila Kak Ina dan beli dengan harga yang murah menyebabkan Kak Ina rasa rendah diri? Banyak kita nak kena muhasabah tu. Banyak. Masya Allah, Allah buat sesuai tu. Tapi adat kita, masyarakat, weh tak buat lagi. Saya memang saya tekad kalau saya kata. Saya, sebab saya tulis dekat page saya. Perempuan boleh pergi tengok page saya, Ustazah Noni Dakwah itu seni. Ada masa saya adik, tapi saya sebab saya admin juga. Saya tulis, saya ceramah kat situ, benda-benda yang ringkas. Tapi saya memang tak ceramah sampai sejam dekat page tu. Nah. Yang page, yang sejam-sejam saya pergi surau. Yang page tu saya buat 10-15 minit je, benda yang saya boleh bagi je. Sebab nak duduk sejam depan kamera tu tak lama. Benda penting, saya tulis ni masa nak shower, saya tulis. Ni habuan nak pergi open house. So yang kedua, tadi 1.2 minta izin nak masuk, posisi kena betul. Bagi salam dan ketukan yang tidak mengganggu. 1.3 perempuan, minta izin juga. Minta izin apabila berhajat, menggunakan ruang-ruang lain dalam rumah dia. Saya pergi rumah Kak Ina, nanti masuk ni. Kak Ina boleh tak saya nak tumpang toilet? Boleh-boleh Ustazah. Tapi Ustazah pergi yang sebelah kanan lah. Jangan pergi yang belah kiri. Ertinya keselesaan Kak Ina bagi saya guna yang belah kanan. Jangan pergi masuk yang belah kiri. Ataupun kita ni, saya ni selalu sangat pergi rumah Kak Ina. Saya pergi selalu dengan Kak Ali. Tahu dah kata toilet yang belah kiri tu. Ada guna. Mungkin pada situasi tersebut Kak Ina ada benda yang dalam toilet tu. Ada anak dia tengah guna. Anak yang tak proper amrat jaga tengah guna. Jadi sebab tu minta izin tu perlu perempuan. Kak Ina ni nak masuk dapur masuk pinggan ni. Tak boleh Ustazah, tinggal je. Selalu kita apa dia perempuan? Tak apa kan. Kita pula yang tak apa. Okey tak perempuan? Kak Ina ni nak pergi rumah Kak Ina oi pukul 3. Kau Ustazah rumah. Sabut dah, Ustazah main esok boleh? Tak apa, biasa lah tu rumah sabut. Rumah saya pun sabut. Benda tu berlaku tak perempuan? Siapa tu lah rumah sebenarnya yang siapa ni? Kak Ina yang tak apa. Kita pula yang tak apa, tak apa biasa lah Kak Ina. Weh, dapur memang aku tu. Saya, mak mentua saya perempuan. Mak mentua saya memang strictly no entry. Tetamu masuk dapur. Mak mentua saya memang jenis tu. Kalau keluarga-keluarga dekat tu masuklah. Ni orang-orang yang baru main first time, dia tak bagi masuk apa. Mak saya jenis tu juga, tapi tak strictly macam mak mentua saya. Saya dulu, masa kami pergi siarah ni, masa dekat nak kahwin lah. Jadi duduk pergi berkenal keluarga, family, ustaz, lebih pula. Saya, lah ni family saya pula balas. Jadi kami pergi tu makan. Saya kata, makcik, saya nak bawa pinggan masuk dapur, masuk. Tak. Dapur memang tak bagi masuk. Mak tu saya sebut. Kita pula tu suara dia sensitif. Kan? Jangan duduk membawang. Ambul yang buat tak boleh masuk. Saya tak masuk. Walaupun sebenarnya kalau mak saya buat masuk, lepas tu pinggan, mana boleh duduk tinggal aku tu. Tapi mak tu saya sebut, tak. No entry. Dapur memang no entry. Kita tak suruh ini, jina dalam dapur. Tapi lepas jadi menantu masuklah perempuan. Aku masuk juga, tak masuk juga. Memang nak kena lah. Jadi saya tak umur, untuk saya memang dapur dia tak selesa. Sebab apa kita tak sedut tolong bikin. Kan? Yang penting kata, tak apa. Tapi kalau ada beradik memang masuk lah. Kalau kasih semua pergi lah sampai ke dapur, aku goreng sendiri lah. Yang ni dah. Tak payah masuk, tak payah masuk. Tinggal je. Dan nanti saya masuk. Hormat pun boleh, kena hormat. Jadi sebab tu kena 1.3 minta izin bila nak guna ruang lain. Walaupun mungkin kita dah jadi biasa. Barangkali ada benda yang dia simpan, ada benda yang bersangkut. Ataupun sebenarnya mungkin anak-anak.
dia tengah tak tutup aurat dengan perempuan duduk dekat dapur. Jadi dia tak mahu bagi orang masuk. Itu semua hak tuan rumah. Kita jangan nak tolong, tak apa, tak apa, biasa lah. Cucu main. Ni kat Inah nak pergi ziarah ni pukul 3. Oh, sama-sama cucu-cucu balik belaka lah. Habis lah rumah. Tak apa, biasa lah cucu. Kita pula tak apa. Salah. Itu yang satu. Yang kedua, kau tengok ayat 28. Betul ke? Tak saya nak tunjuk kan? Baik. Ayat yang seterusnya, apa cuba tengok. Inna al-ahkam lazimah tu ayat. Fa illa tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'zana lakum. Yang ni adalah jawapan kepada minta izin tadi. Kalaulah fa illa tajidu fiha ahadan, kalau kamu tak ada siapa kamu dapati, tak ada orang dalam rumah tu, jangan masuk. Fala tadkhuluha, jangan masuk. Hatta yu'zana lakum, sehingga diberi izin. Ketuk-ketuk 3 kali tak ada. Jangan duk masuk. Ha, ni selalunya kalau pukul 3 ni kat Indah ni memang kunci pintu depan, kita ni pintu belakang. Kita selalu buat tak perempuan? Si pintu tak kunci ni tak apa, masuk dulu. Ni jiran-jiran kan ni beradik kan kan. Dia cerita yang ni perempuan, cerita nak jaga aurat ni. Cerita nak mengelakkan zina yang berlaku dalam fasa Aisyah dengan hukum hakam sebelum tu. Ini antara cara yang Allah ajar kita agar menjauhkan kebarangkalian berlaku zina. Kita bawa anak lelaki ataupun ada tetamu lelaki, tengok anak perempuan kita yang tak jaga aurat dengan baik. Ini antara perkara-perkara yang fasa-fasa nak jaga, nak jauhkan daripada berlakunya zina. Baik. Adab kedua. Hormati maklum balas tuan rumah. Hormati maklum balas tuan rumah. Tadi kita dah minta izin contoh semua. Yang respon tuan rumah. Cuba tengok perempuan ayat 28 tu. Wa in qila lakum irji'u farji'u. Kalaulah dikatakan kepada kamu, tuan rumah kata kat kamu, irji'u farji'u, kamu kena balik. Allah, ustazah, maaflah ustazah, hari ni saya dah ada family gathering. Ustazah main esok boleh tak? Allah, Kak Inawai apa dah sangat, tak apa kan? Tak boleh. Tuan rumah suruh main esok, main esok. Kita kena buat apa? Irji'u farji'u. Tuan rumah kata balik, kita kena balik. Dalam adat kita kata lah balik. Tak apa, tak apa, masuk juga. Sedangkan tuan rumah tu dia tak ready nak tolong. Allah ajar kita, wa in qila lakum irji'u farji'u, farji'u. Tuan rumah kata balik, kamu kena balik. Bapa cuba tengok Allah letak hujung tu dia. Huwa azka lakum. Azka lakum. Benda ni lebih baik untuk kamu. Maksudnya kamu balik tu lebih baik daripada kamu masuk. Saya tulis dalam page saya yang cerita adab ni perempuan. Kalau tuan rumah kata balik, baliklah dengan berlapang dada dan jiwa yang tenang. Jangan membawa. Ish awal lah Kak Ina tu gamak suruh balik tu. Main penat-penat jauh-jauh ni membawa. Tuan rumah suruh balik, perempuan kita kena balik. Itu hormati maklum balas tuan rumah. Ataupun WhatsApp, Allah ustazah maaflah hari ini tak ada di rumah. Saat ini pukul 5 baru sampai balik. Tapi itulah baru sampai balik pun family nak main, family mertua nak main. Tak apa kan, kami main set je pun. Tak boleh pun kan. Kita yang tak apa, kita nak pergi rumah orang. Allah muliakan hak-hak tuan rumah. Dan yang kedua, kalau kita tengok kat sini 2.1 tadi, hormati maklum balas tuan rumah. Kalau tuan rumah suruh balik, kita kena buat apa? Balik. Katalah saya mesej Kak Ina. Kak Ina lagi ustazah. Saya tak maaf, saya ngapai Kak Ina, Kak Ani, Kak Ani. Ahak kak-kak lain tu tak ngapai lagi kan. Saya mesej Kak Ina, assalamualaikum Kak Ina. Kak Ina, ada dok rumah petang ni? Pukul 3 petang saya nak pergi beraya. Kak Ina pula tak balas. Yang balas blue tick. Salah blue tick. Tanda baca je. Itu bukan tiket kita pergi juga pukul 3. Ni Kak Ina baca dah ni. Dia ready dah lah kot dah.
titik bukan tanda. Masa saya tulis di mobile, saya duk baca surah ni, duk tadabur, saya blend dengan keadaan semasa. Sebab blue tick tu orang mau sangat kalau tak reply. Dia tak reply nak buat macam mana mobile, mungkin dia sibuk. Dan kita pula jangan duk faham kata, oh dah blue tick ni dia ready, dah lakuk kata pukul 3 nak pergi. Kan kita pun pergi. Tidak mencari tiket. Kena hormat maklum balas tu rumah. Baik, yang ketiga pun. Bapa cuba tengok dekat situ. Ayat 2 ayat 30. Qul lil mu'minina yaghdhu min absarihim. Ila akhir ayat. Dan ayat 31. Wa qul lil mu'minati yaghdhna min absarihin. Ila akhir ayat. Yang ni sebenarnya antara cerita tentang tunduk pandangan, jaga aurat, lakukan tudung, jaga perhiasan, solatkan dan sebagainya untuk lelaki dan perempuan. Yang ni cerita masa turun ayat tentang hijab lah. Tapi saya nak blend bagi sesuai dengan cerita tentang adat ziarah juga. Adalah berkaitan dengan jaga mata dan jaga mulut. Yang ni adat ketiga. Adalah yang ni saya tengok dekat Facebook, dia tulis masa raya hari tu lah, ada orang tu tulis masuk dan keluarlah daripada rumah seseorang tu dalam keadaan buta dan bisu. Saya tak tulis lah macam tu, saya nak tulis yang lunak sikit. Perempuan masuk dan keluar daripada rumah tuan rumah dengan keadaan mata kita tak nampak dan mulut kita tak boleh cakap. Masuklah rumah orang, bukan duk perhati kipas baru lah 3 bilah kan. Tanya pula kan, macam saya kata tadi, kita tak tahu situasi keadaan tuan rumah tadi, mungkin akan menyebabkan dia rasa besar diri, mungkin juga akan menyebabkan dia rasa kecil diri, mungkin dia akan rasa mulia dengan perkara-perkara yang kita tanya, mungkin dia akan rasa dia hina dengan perkara-perkara yang kita tanya. Kita kena filter semua benda, tak boleh sembang. Tak ada lah semua benda nak sembang, nak tanya dalam rumah orang. Dia tu adat ziarah perempuan. Tapi tu dia lah orang perempuan. Dia memang lah lawa oleh meja ke ino ni, beli tang mana. Itu citra, nak buat macam mana? Boleh perempuan. Manage dia dengan bagus. Mungkin bukan soalan di depan-depan orang, mungkin BN tepi. Sebab kita tak tahu situasi dia macam mana, situasi kawan-kawan yang bersama-sama dengan kita tu macam mana, tak tahu. Jadi pandangan dengan mulut kena jaga masa ziarah rumah orang. Jangan duk membawa banyak-banyak sangat. Kan? Itu antara benda adat perempuan yang kita tak boleh nak tanya semua benda dan kita tak boleh nak lihat semua benda. Ada aurat tu. Sebab tu dalam buku, saya tengok dalam satu rumah juga ada auratnya. Rumah ni bukan contoh orang, rumah tu pun ada aurat. So aurat dia kita nak jaga adalah dengan kita sendiri. Janganlah tengok macam mana kita tengok aurat orang. Kita tak boleh tengok semua. Kita boleh tengok muka saja. Macam tu. Sama juga kita duduk dalam rumah orang atau kita keluar lah balik-balik. Kak Ani nampak tak tepi meja tadi rumah Kak Ina? Tepi meja, hak kita nampak tu meja dia tepi tu Kak Ina. Kak Ani nampak tak? Saya nampak. Ni lepas tengok anda. Sebab sebutnya rumah tu ada aurat dia juga. Rumah tu cerita lah tentang rumah tu. Tak boleh buat keluar cerita kat rumah orang lain. Tak boleh buat keluar cerita kat orang lain. Hari tu masa saya pergi rumah Kak Ina, saya nampak lah belakang tirai tu. Itu aurat rumah perempuan. Cerita tentang subhanallah. Allah jaga ni rumah dan rumah ni. Aurat dia. So jadi yang ketiga adalah jaga mulut dan jaga mata dalam rumah pun dan di luar rumah. Yang keempat berkait rapat dengan yang ni juga, berkaitan dengan adab dia adalah pakai pakaian, solekan perhiasan yang tepat dan sesuai bila nak pergi ziarah rumah orang. Tengok pula jenis ziarah, ziarah raya ke, ziarah orang sakit ke. Ziarah orang sakit kita pakai baju meralit-meralit pula. Contoh, mungkin benda ni tak berlaku dalam kesihatan, saya tak tahu kajian ke apa. Tapi itu adabnya perempuan, mereka bersedih, nampak kita bergembira pula.
Mereka sakit, nampak pula kita ni terlampau sihat-sihat. Memang satu benda yang saya nak share sebelum ni kan. Saya kata, learning orang nak cakap pasal depression. Betul ya? Depression, ada orang yang buat bunuh dia dengan depression dan sebagainya. Kemudian dan sebagainya. Wala'ayatubillah, Allah lindu kita. Saya tengok baru ni junior saya. Dia ni orang yang subhanallah, orang yang positif. Orang yang bagus lah. Dengan budak solid. Tak pernah lah status-status dia tu status-status yang meragukan. Dia bawa beranak. Bawa beranak kan? Yang ni kalau upload boleh off record yang kat sini. Dia bawa beranak. Dalam keadaan beranak dia tengah exam. Dia tengah exam dekat satu tempat study dia lah. So dia nak kena balik asrama untuk study dalam masa keadaan pantang. Sendirilah dia duduk asrama. Anak tinggal dengan dia pula season. Saya boleh sebut je lah. Perasaan saya tak tahu. Perempuan je ada perempuan je lah. Saya tak akan risau lagi. Apa yang menjadikan? Bukan situasi tu. Situasi tu tak membuatkan dia depression. Situasi dia kena tinggal anak, perah susu, dia study dekat asrama, dia kena pantang sendiri. Pi exam apa semua pakai stokin mengandung, stokin anak tu. Dia tak stress. Pada situasi tu dia tak depression tentang itu. Tapi dia update status, dia depression pasal apa? Perempuan tak ada pasal apa? Pasal orang bertanya dia. Dia kata dia tulis macam ni. Saya baca waktu saya macam, Allah dia tulis lagu ni. Dia tulis, saya tak ingat tapi lebih kurang macam ni lah bukan. Adakah kekurangan saya? Lebih kurang macam tu lah nak. Adakah salah ataupun adakah kekurang untuk saya bila saya ni beranak sisa? Tak payahlah nak main compare-compare dengan saya main cerita pula awak beranak normal saya beranak sisa. Dosa ke? Itulah lebih kurang status dia. Bererti perempuan yang dia nak kena survive exam masa dekat asrama, dia nak kena pantang sendiri dia, anak tinggal dengan suami dan keluarga mentua, perah susu, suami berulang nak ambil apa semua-semua tu. Itu bukan perkara utama yang membuatkan dia depression. Itu dia nak sebah dengan diri sendiri saja. Yang ini dia nak sebah dengan kata-kata orang. Sebab tu perempuan, bila kita menjadi seorang pendengar, ada orang bercerita masalah kat kita. Kita jangan lebih cerita pula kebahagiaan kita dekat dia. Contoh, saya cerita dekat Kak Inam. Contohlah Kak Inam. Kak Inam kata, loh, sebelah saya ni, Kak Inam BJJ dengan suami, betul tak? Itu sebab saya pernah ingat lah Kak Inam kata. Allah SWT macam ni lah, BJJ dengan suami. Allah saya ni, Alhamdulillah lah, Kak Inam hidup dah kepik dengan suami. Asalnya Kak Inam pilih saya untuk mendengar masalah dan perasaan dia. Maka saya, jangan bawa main cerita saya pula. Depression antara yang saya duk baca tu adalah disebabkan orang suka buat comparison. Siang Kak Inana contoh. Lepas tu Kak Inana pun contoh lah Kak Inana. Kak Inana pun geram eh. Tapi tu lah Ustazah, saya anak tiga juga lah. Manusia bukan kita tak boleh nak tahu. Dia ada marah dia, dia ada perasaan dia. Jadi ni antara penyebab orang depress. Antara lah saya sebut, saya bukan bidang ni. Tapi saya duk baca tu ni. Bila kita duk compare orang. Alhamdulillah lah, haji kali kelima dah ni. Kan? Walaupun sebenarnya ada benda yang kita berniat baik. Saya nak bagi galakkan contohnya. Tapi sebenarnya kita tak tahu, sebab tu kata kita tak tahu audience kita tu. Kita tak tahu dengan siapa. Kita mungkin tanya tirai tu harga berapa. Dengan niat kita nak ambil tahu harga berapa, kita nak pergi beli. Tapi mungkin orang sekeliling kita, tak mampu lah nak beli yang 800 ni. Betul ke kan? Saya nak kena filter setengah-setengah benda tu. So saya pernah fikir macam tu, dia rasa orang main tanya dia tu, beranak sisa tu. Macam dia tu tak, wanita tak, tak, wanita tak normal lah ya perempuan. Dah sisa orang lain boleh beranak normal. Sebab dia tak tulis dia repress tentang dia jauh dengan anak suami, dia kena pantang yang exam semua tau. Saya terkejut. Saya nak beritahu kata benda ni kena berhati-hati. Asal mulu kita. So yang keempat tadi tentang pakaian kita nak pergi rumah orang. Dan yang terakhir sebelum kita balik. Maksudnya ada-ada menuntut ilmu ni tak boleh lagi lah. 2 bulan, 3 bulan yang akan datang lah kan. Yang terakhir perempuan. Perempuan cuba tengok ayat 58. Surah An-Nur juga. Ya ayyuhallazina amanu.
ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. Ayat secara ringkasnya adalah ayat berkaitan dengan Allah menyarankan, mengingatkan, menganjurkan kepada para ibu bapa agar melarang anak-anak, terutamanya anak-anak yang sudah baligh, untuk masuk ke bilik mak ayah, bilik kelamin ataupun bilik mak kakak, abang dia yang bukan jantina sama pada tiga waktu ini, melarang. Melainkan mendapat izin. Tiga waktu ni apa dia buat? Min qabli salatil fajri, sebelum solat subuh. Wa hina tad'una thiyabakum min adh-dhahira, pada masa atau ketika tad'una thiyabakum. Tad'u wa dha'a yad'u ni asalnya letak, maksudnya meletak pakaian, bererti membuang pakaian, bererti menyalin pakaian, berarti tidak berpakaian barangkali waktu tengah hari. Minal zahira, waktu sekitar zuhur. Kita letak sama ada sebelum atau selepas, maksudnya sekitar zuhur. Waktu zuhur merupakan waktu paling panas. Mungkin ada yang pakai baju yang lebih nipis, mungkin suami kita tak pakai baju dan sebagainya, anak-anak kita pakai pakaian yang lain, singlet dan sebagainya. Ini adalah waktu, tiga waktu. Dan satu lagi, mimbar di salatil isyak, selepas waktu isyak. Tiga waktu ni, kita kena train anak-anak untuk masuk bilik kita ataupun masuk bilik abang atau kakak dia yang tak sama jantina. Tak boleh masuk, atau kalau nak masuk pun kena minta izin. Yang ni cerita anak-anak dalam rumah perempuan. Apatah lagi kalau adab-adab ziarah, orang bukan mahram nak main rumah kita. Tiga waktu ni, tiga waktu yang crucial. Orang tak main raya lah sebelum subuh. Sebelum subuh tak ada ke perempuan? Waktu zuhur. Orang nak salin baju, orang nak tidur, orang nak rehat, nak qailulah, nak makan, nak sembahyang zuhur, nak baca Quran. Waktu-waktu siang tu, waktu itu tak sangat tak sesuai. Orang nak masuk dapur pukul 12, contoh. Dan selepas Aisyah, yang mana selalunya mak ayah dah masuk bilik. Ya Allah, sampai waktu macam ni Allah ajak kita dalam Quran. Apatah lagi perempuan nak pergi beraya, tak kala nak pergi beraya waktu-waktu macam ni. Tapi kesan ni kalau tu rumah dah begitu, lain kan kat rumah. Katalah dia buat open house, 6 sehingga 10 malam. Tak lah, tu rumah ready. Tapi macam tu kita nak kena faham, open house, memang open house, tu rumah ready masa tu. Tapi still kena minta izin nak guna tempat-tempat dia yang lain. Nak masuk tu dia nak tumpang semayang dan sebagainya. Jangan hang so kata open house. Kalau orang kedah kata so kata, mentang-mentang tuan rumah kata open house, weh dia open sungguh. Salah perempuan. Benda ni Allah nak jaga daripada berlakunya masalah zina. Anak kita tak pakai tudung, anak kita pakai baju seksi sebagai misal, tiba-tiba piselok pulak bilik, piselok tirai. Salah. Sebab tu nak kata ceritanya Allah nak jaga kehormatan, tu nak jaga kemuliaan kita, terutamanya orang perempuan. Sampai ada pula Allah anjur ke waktu-waktu ziarah. Tak boleh masuk kalau tak bagi nak masuk kena bagi salam minta izin. Tuan rumah tak bagi, tak jawab kena balik. Tuan rumah suruh balik kena balik. Waktu-waktu ni kena ajar anak-anak kita, apa tak lagi orang yang bukan. Saya situasi baru ni, abang saya tu saya cerita dekat surat yang tidak indah. Yang ni saya cerita tadi pun saya cerita juga yang ni. Ada kami, hari tu abang saya buat open house raya. Tapi sebab dia kedah, saya tak jemput lah surah orang tu. Pukul 3 sampai pukul 7, kami buat open house. Abang saya lah buat open house. Kakak saya buat catering. Jadi kali ni kami buat semua sendiri sebab cuti kan pekerja, tak dia tak panggil pekerja dia mana. Jadi kakak saya bangkit pukul 4 pagi buat kuah laksa, buat kuah su, potong kami. Kira buat sendiri semua kecuali beli lemak sahaja. Soto, bihun, semua kakak saya buat sendiri sebab dia buat catering. Bapak saya pula ada kemah, kerusi apa semua macam tu.
Jadi kami adik-beradik dah menyusun kerusi, menyusun meja, abang, kakak, anak-anak lelaki semua yang kumpul kemah. Kami, kita mula pukul 3 sampai 7 pun kan. Takkan masak pula pukul 3. Kita buat sebelum pukul 3. Kakak saya pergi pukul 4 dengan anak perempuan dia dulu. Saya ambil JK lagi, saya tak ambil bahagian masak. Anak-anak lelaki saya, anak-anak menakan saya besar-besar. Kami semua anak-anak menakan saya semua besar-besar. Sebab saya dengan abang saya beza 16 tahun. Jadi anak-anak saudara saya ni 24, 26. Budak setahun budak saya 31, dia anak 2. Alhamdulillah rezeki. Saya anak-anak menakan saya sebaya saya, jadi senang tak kuli lah. Excuse me, ayah, satu. Macam tu. Anak-anak menakan saya semua besar-besar. Jadi anak-anak menakan lelaki ni memang mereka AJK bahagian baju ayah. Teh tarik, kopi, hak lelaki-lelaki buat. Hak perempuan ni bahagian-bahagian lain, susun-susun. Saya bahagian protokol. Jadi ya, tak mana payuk. Sebab kakak saya buat yang payuk, payuk sup dengan payuk laksa tu panas-panas. Kita tak tunggir semua kat situ. Suami saya tukang cedok kor. Kita buat kita semua. Perempuan kita buat 3 sampai 7. Tiba-tiba ada satu keluarga dia kata, okey, kami puasa. Boleh tak kami pergi buka puasa kat situ? Jemputan 3 sampai 7. Yang ni saya nak serta kata, kita kadang-kadang kita nak pergi ziarah bukan ikut masa tuan rumah, ikut masa orang kita. Oh, saya tak free lah. 3 sampai 7 tu saya tak free. Terasa. Ya, bukan tak boleh. Betul juga. Kadang-kadang nak buat macam mana jemputan tu tak sesuai dengan kita. Kita deal balik tu tak apa. Tak ada masalah. Sebab tu dia kata kalau deal, cerita ni deal. Kalau kami semua satu keluarga puasa. Boleh tak nak pergi buka puasa situ? So 7 dengan 7.30 tu tak ada beza macam perempuan. Pukul 7 kita tutup rumah pun 7.30 masa maghrib lah contoh. Jadi abang saya kata tak apa dah main dah lagi pula bagi makan orang. Buka puasa tak ada masalah. Dia pun main. So kita pun habis lepas semua maghrib pergi semayang. Dia pun pergi semayang kat masjid pun semua-semua dia pun balik. Okey lah. Kami pun mula dah kemah. Kecuali kemah saja. Yang semua kemah. Semua dia balik. Nak menakan saya ada 16 orang nak menakan. Kira semua abang-abang kau semua dah anak tinggal saya macam lagi. Cucu pun ada dah dua. Jadi kemah semua. Kami adik-beradik kami je. Kemah semua sebab sejati dah. Okey, siapa kemah elok-elok. Semua buat kemah dah. Sat lagi lah pukul 10 kita main. Pukul 10 lebih ke kita. Pukul 11 lebih ke kita main bunga api. Ni saya janji dengan anak-anak. Bunga api hak macam tu je lah kuat. Pukul 11.30 malam. Ada 2 biji kereta main rumah saya. Rumah abang saya. Saya ni rumah abang saya dekat-dekat. Rumah mak, rumah kakak, rumah abang sulung, rumah abang dua. Macam tu. Saya je duduk jauh. Saya je duduk luar kedai. Yang lain semua duduk dalam kedai. Main 11.30 malam, puan-puan. 2 biji kereta. Takkan kita nak kata Allah malas lah nak buat keluar laksa balik. Itu masalah kita. Budaya kita, kita tak hambat tetamu balik. Hambat lah ayat dasar dia nak perempuan. Kita tak suruh balik. Macam ayat tadi. Wa yang qila lakum urji'u farji'u. Kalau lah tuan rumah kata balik, farji'u, kamu kena balik. Huwa azka lakum. Tu lebih baik daripada kamu masuk dalam rumah dia. Tapi kita tak kata lagu tu. Saya pun ngajak je tak banyak kata lagi. Budaya, adat kita. Tak ada, tak kata. Tapi masa raya tu, saya dah memang tadabur dah suruh ni. Saya dah tulis dah benda ni kat page saya dah sebar dah. Saya kata, kena ajak masyarakat kita. Kenapa baik benda ni tak boleh, tak betul, salah. Kita tak ikut Quran. Kan? Kalau ikut saya pun, sebab tu saya kata, kalau orang pertama dengar ni, dia mungkin lepas tu dia tak main dah pulih. Usah ni gah lah. Kalau saya jenis educate. Saya jenis educate. Saya ada sekali perempuan, kalau saya kat rumah mak saya, tetamu main, saya suruh duduk kat sofa depan tu dengan meja semua depan tu. Tengah ni saya tarik tirai. Tirai ni kawasan kami tengok TV, masuk ke dapur meja makan kami yang maksudnya yang keluar ahli keluarga sahaja guna. Saya tarik tirai. Baru ni ada orang, tak, jadi apa? Selok tirai. Dia pun masuk. Masa tu saya, maksud saya masa tu saya memang tak pakai proper. Yalah tu kawasan kami duduk tengok TV, pergi dapur semua. Walaupun yang main tu, yang masuk dapur maksudnya
maksudnya masuk ke kawasan tu orang perempuan. Tapi saya segan lah, saya tak pakai proper. Jadi saya kata, lo masuk buat apa? Saya melawak macam tu. Tirai tu tanda no entry. Mak saya marah. Apa betul yang berdekat? Perempuan tak apa kan? Saya kata, memang lah perempuan. Tapi segan lah mak. Tak boleh, kita kena ancam orang. Kena tegur. Saya sebut, tirai tu tanda no entry. Saya sebut macam tu. Tak ada lah saya sebut. Lo tak faham, faham kau kalau pergi rai tu. No entry lah maksudnya. Tak lah saya kata macam tu. Tapi saya kata lo tirai tu memang tanda no entry. Saya sebut. Mak saya mula, mak saya mahu. Apa tu lo tu? Tak mahu kena ajar. Salah. Kita pergi rai tu maksudnya tak boleh buka lah. Habis saya lo buat apa? Walaupun yang saya lo tu perempuan. Ha, saya jangan educate. Jadi kalau saya kat rumah abang saya badan tu, saya bilang, lo main isu pula, boleh tak main isu? Mampu yang kena marah lagi rumah. Abang saya jadi orang baik. Haa, main, masuk, tak apa. Kita dah tengok 11:30 hari, mana boleh, tak apa. Tapi tu antara benda yang saya pun nak kena pebek. Kita nak kena pebek dalam masyarakat pun. Satu, di pihak tuan rumah memang kita tak kata lah. Kita tak ramah nak kata. Dua, jadi pihak tetamu, takkan 11:30 hari orang. Main 11:30 balik pukul 1 pun kan? Agak-agaknya kita buat keluar balik dah lah. So, soto, biusu, teh tarik semua segala tu. Buat keluar balik lah. Bila buat keluar balik, ayam semua habis dah. Kami suruh anak-anak makan saya, hak laki ni. AJK ayam ni buat ayam lah. Bebai lah. Buat bahan bebai. Menyebai, menyebai. Haa, oh, tak mau. Dah semua aku dah belah macam dia dari tahu. Cik buat, eh aku pula. Siapa aku? Aku kaya cikgu tu. Saya, mereka panggil saya cik. Saya ponsel kan. Dia kata, eh pasal apa pula aku? Aku kan AJK minum. Aku AJK protokol. Tak mak. Aku 12 dah kira AJK minum. Tak mak, bebal. Letih kan eh? Tak mau bayar, tak mak. Cik buat, aku juga. Kita pun dah berbaik juga lah. Tak jelek lah. Masuk bancuk juga. Balik ke satu. So ini perkara kelima. Adab kita adalah hormati waktu ziarah. Kalau anak-anak kita pun Allah suruh ajak hormat waktu. Takkanlah bukan mahram ni yang nak main rumah ni. Ziarah orang luar pun nak main rumah ni tak ada waktu. Kena ada waktu. Dan hormat waktu ni 1.1 adalah pilih waktu yang sesuai untuk ziarah. Dan yang kedua adalah janganlah kalau dia pergi ziarah tu daripada minum pagi sampai minum malam tak boleh. Tuan rumah pun pening pikir eh opok leko jamu habis. Roti cicah kopi pun jamu dah tak balik lagi. Masuk tajuk 3 pula sembang. Perempuan tuan rumah ada urusan nak diselesaikan. Dia nak mandi, dia nak semayang, dia nak kemas rumah, dia nak segala-galanya. Bila saya buat sifat yang ni perempuan secara penutupnya, saya tengok, ya Allah, kita ni salah budaya kita sangat memuliakan tetamu. Betul, tetamu bawa rahmat rezeki segala itu betul perempuan. Tapi Al-Quran memuliakan tuan rumah. Benda yang kita tak buat dalam budaya kita. Dan benda ni kena bantu saya perempuan, kita kena ajak, dudukit kawan-kawan, sebarkan supaya kita faham benda ni adalah benda yang Allah ajak supaya menghormati tuan rumah. Dalam masa yang sama adalah untuk mengelakkan berlakunya masalah-masalah syahwat dan zina. Lepas cerita adab ziarah ni perempuan, cerita tentang galakkan berkahwin. Rasa Rafi? Sebab cerita kalau dah nampak dah syahwat tu, dah nampak tak boleh nak tertahan, dah terkantoi dan sebagainya, maka mudahkan urusan perkahwinan. Yang tu fasa selepas tu dalam surah An-Nur. Kalau tak boleh nikah, kena? Itu kisah-kisah dalam surah An-Nur yang sangat dekat dengan kita dan utamanya orang. Baik. Alhamdulillah, setelah ajak 15 minit, perempuan ada soalan, saya minta izin untuk kita tak study dah lah buku wanita ni kalau tidak. Sekejap lagi para suami duk heran, hampa pulih hampa sampai pukul 1. Kan, okay, ada soalan perempuan, kalau boleh jawab, saya jawab. Kalau saya tak boleh jawab, saya jawab, Wallahu a'lam bisawab dan saya akan rujuk orang yang lebih pakar. Saya interview tauliah dah. Saya memang ada tauliah negeri 3, 2010 lagi.
Negeri Sembilan saya dah lulus. Awek saya tengah tunggu keputusan. Jadi saya baru lepas peringkat 2. Peringkat pertama dah lulus, peringkat 2 dah. Masa salah satu interview tu, saya tak ingat interview negeri mana. Ada ustaz tu tanya soalan. Lepas tu dia kata, soalan tauliah perempuan, nak cerita main. Dia bukan ikut buku. Tiba-tiba apa hukum makan siput babi? Oh, aku tak tanya makan siluman, bukan makan apa kan? Itulah soalan-soalan dia. Kita pun tak boleh. Ada satu tu ustaz tu kata kat saya, Ustazah, kalau dah ustazah dapat soalan yang tak boleh dijawab, ustazah tak reti. Ustazah jawab apa? Saya kata, saya memang akan jawab kalau saya benda yang saya reti. Yang ni amalan saya. Kalau saya tak reti, saya akan jawab wallahualam, saya minta maaf, saya tak tahu jawapan atau saya tak confident nak bagi jawapan, saya akan rujuk bakar. Ustaz ni kata kat saya, ustazah kalau ustazah jawab macam tu, orang tak panggil dah ustazah ceramah. Maksudnya ustazah tu tak reti. Tak suruh panggil lah ceramah. Saya pun kata, ustaz, saya lagi okey orang tak panggil ceramah daripada saya jawab dan menyesatkan. Apa fungsi saya pergi ceramah sambil saya bagi benda salah? Apa yang saya tak payah bagi ceramah? Saya ada rumah. Kan? So, saya tahu ustaz tu dia nak provoke je. Dia bukan nak kata ya. So, dia nak tengok je. Okey, ustazah saya pun tak panggil kita ceramah. Kalau kita jawab, kita tak tahu. Saya kata, saya lagi rela orang tak pergi ceramah. Tapi orang panggil ceramah. Tapi saya tak kerti benda apa saya nak ceramah. Baik saya jawab, saya tak. So, saya kata, okey, tak apa. So, saya nak bagi tahu perempuan, ada benda saya tak kerti, saya jawab, saya tak kerti. Bukan semua benda saya duduk kepala otak saya kan. Segala ada soalan yang saya boleh jawab, saya jawab. Kalau tak hati, saya jawab, saya tak hati. Wallahualam. Ada soalan apa puan? Ya puan. Sekarang kita tengok dalam teori. Kalau ustazah tatah yang keluar dalam program tu, dia bermakeupkan. Ya. Macam mana cara sebab kadang makeup memang kita nampak. Nampak sangat. Okey. Wallahualam bersawab. Yang ni saya jawab dari usaha pengalaman. Satu benda yang saya nak kena maklum secara asas ya perempuan, dalam surah An-Nur ni dia cerita pasal solekan dan perhiasan. Cerita pasal muka ni nak letak benda-benda boleh ke tak boleh dan sebagainya. So solekan, wangian, perhiasan untuk wanita secara asasnya, perempuan jelas kan, secara asasnya dibolehkan selagi tidak sampai berlebih-lebihan. Wallahualam, itu jawapan yang saya baca. Adapun di dalam TV, sama ada, yang ni saya letak bukan pada penonton, yang saya letak pada ustazah tu. Okey, macam saya juga lah. Kalau saya memang cakap, tolong jangan nampak sangat. Jangan nampak sangat, suami saya marah. Saya marah tu. Saya tak kira penonton nak kata, yang tu nombor dua. Yang tu nombor dua. Bukanlah saya tak raih. Tapi saya kata, suami saya tak bagi, suami saya marah. Saya buat masa saya masak Aurora Khadijah perempuan, 8 episod. Lepas make up satu pakaian, saya hantar ke suami. Saya mesti tengok, garang sangat ni, nampak. Saya buat. Itu usaha saya, selebihnya sesak Aurora. Macam itu. Yang ketiga, saya kena maklum kepada perempuan, dalam studio lampu dia lain. Lighting dia lain. Maka di sini saya akan sampai satu tahap saya lebih meletakkan kebakaran mereka dalam bidang tu. Dalam bidang kaca TV, lighting dan sebagainya. Jadi saya hormat mereka. Jadi saya pakai makeup, saya pakai. Itu saya buat total, saya pakai. Tapi saya buat nombor dua. Kau boleh tak saya nak solatkan impi saja. Suami saya maha apa. Saya maha tak. Saya lepas ambil satu, saya hantar suami. Jadi saya selalu, isya buat mulut merah sangat. Saya maha. Dik tak boleh lah ustaz marah, merah sangat saya kata. Tapi sebenarnya, bila masuk lighting, dia lain. Dia kalau tak make up langsung dalam lighting TV, dia akan nampak kita pucat. Dia nampak pucat sebab lighting dia tu lain. Tambah pula kalau dalam studio dia sendiri. Jadi, jawapan saya kepada puan dan kita semua, kita minta semoga Allah ampun kita dan juga ustaz, ustazah lah dong, ustaz dia tak apa, ustazah yang dalam TV. Kalau dah kata sebenarnya dia dah buat usaha tu, dia dah cakap dah kat pihak production, dia dah minta kurangkan, dia dah minta nipiskan, tapi tidak dapat berlaku sedemikian, kita minta ampun lah. Yang pasti jawapan saya boleh bagi kat puan,
Tak semestinya ustaz-ustazah dalam tu tu betul semua. Jadi kalau puan tengok benda yang tak betul, kita perbaik kat diri kita. Termasuk bab makeup. Soalan tu memang selalunya saya dapat pun. Ustazah, saya tengok ustazah makeup dalam TV sedangkan dalam Islam tak boleh. Saya perbetul dulu. Dia sebenarnya solatkan yang tidak keterlaluan boleh. Saya ulang lah, tidak keterlaluan. Okey. Tapi dalam TV tu memang ada cara dia lah, saya pun tak tahu. Tapi rezeki saya memang masa saya kalau saya masuk TV tu, tapi saya perasan ada dalam yang masa TV tu ada satu yang memang terang juga. Saya dapat feedback tu bila saya sendiri tengok. Saya pula jenis saya masuk radio dengan saya masuk TV perempuan. Saya tak dengar dan saya tak tengok diri saya dalam tu, saya malu. Duduk tengok diri sendiri macam excited diri sendiri kan. Saya tak tengok. Orang hantar. Kalau orang hantar tu saya nampak, ini terbaik juga. Tapi yang tu masa 2016. Yang saya shoot tahun lepas, saya memang cakap, dik tolong aku ni lah, saya tak berani pakai mewah-mewah, semua ni tak berani. Suami saya marah. Saya kata saya agak Allah marah, tu besar sangat. Dan memang betul Allah marah. Tapi semua orang dia tak faham. Dia nampak yang kalau suami tu nampak batang tubuh kan. Suami saya marah tak boleh. Saya bagi, maaf puan saya sekali lagi. Saya masa saya nak masuk Aura Khadijah, saya memang bagi guideline. Saya tak mahu tudung jenis macam ni, tudung apa tu, jubah jenis macam ni, warna macam ni, saya tak mahu. Saya bagi guideline. Saya kira tu antara usaha saya. Selebihnya saya serah pada Allah lah. Saya memang bagi guideline. Saya tak mahu tudung yang macam ni. Saya tak reti pakai shawl. Kalau you nak solat, I pakai shawl, you kena lirik kat I. Saya tak. Saya memang jenis pakai tudung macam ni. Dan usaha saya bawa baju saya sendiri juga masa saya pergi studio. Suami saya suruh bawa. Bawa yang angkut semua dalam hari tu bawa pergi. Kalau tak puas hati, saya pakai baju sendiri. Sebab kita memang tak boleh guna baju sendiri pun sebab mereka ada sponsor. Tapi saya buat usaha saya. Maksudnya kalau memang aku tak puas hati dengan tudung hang, memang aku pakai tudung aku. So dia jagalah. Kalau yang tu usaha saya, orang alam selebihnya tu saya harap Allah. Salam mengenai adab ziarah. Baik. Macam kita kena bagi salam untuk perlu
betul-betul itu, sedangkan rumah kita ada washroom yang betul-betul terpakai, yang boleh kita tak masuk ataupun cuma di sana. Maksudnya lepas posh tu? Ah, maksudnya melepasi posh dan pergi ke pintu lah. Setengah-setengah kita tak suka kan ada posh yang panggah semua pun kita. Dan yang kedua, berdosakah kalau macam kita selalu kan kalau nak datang rumah dengan izin suami. Kalau macam benda orang tu nak datang penting dan suami tak ada dan tak dapat respect daripada suami pun tak kita ambil. Baik, Zaza. Orang ada dua soalan sebelum kita balik. Mumpah ada open house ke? Tak ada. Tak apa, tak apa. Kita nak pergi open house. Tak apa, tak apa. Soalan pertama kakak kata kalau rumah ada posh, boleh tak masuk lebih daripada posh tu untuk pergi sampai ke pintu? Baik, Allah Alam, gambaran utama saya di sini adalah pintu utama. Yang tadi kita menyewong, ni duduk menyewong kat depan pintu pagar depan tu pelik pula. Kan? Ni maksudnya pintu utama, pintu utama. Belum, bukan grill tu, bukan grill. Pun begitu, kalau grill tu bertutup, itu mungkin menjadi pintu utama dalam situasi kita. Mungkin saya sebut mungkin. Sebab situasi rumah orang berbeza dan sebagainya. Pun begitu dalam situasi kita cerita tadi, merujuk kepada pintu utama yang kena tutup tu. Yang kalau buka terus nampak rumah. Kalau grill, grill kereta kat posh, buka dia tak nampak rumah sendiri lagi. Kalau halaman, dia tak dikira privacy se-privacy rumah. Jadi kalau porch, kita boleh masuk, kita tutup. Tapi kalau grey tu tutup, mungkin kena bell. Ataupun salam. Supaya takut. Kalau kata di halaman rumah, buat, dia tak jadi se-privacy dalam rumah. Tapi still privacy dia ada, tapi tak se-strict rumah. Yang kedua, kalau ada orang nak main, orang perempuan, dia kena habang dulu kat suami minta izin. Yang tu betul puan. Yang tu benda yang kita kena ingatkan juga. Tapi dalam situasi, okey puan, saya bagi tahu macam ni lah. Isteri memang kena taat suami. Itu hati tak ada khilaf dan sebagainya. Pun begitu ada perbincangan. Saya baru ni ada satu talk berkaitan dengan kahwin. Cerita pasal kahwin, saya kata boleh tak tajuk lain. Saya baru 5 tahun kahwin. Saya rasa saya tak sesuai lagi untuk bercakap. Dia kata, tak boleh susah. Nak usah saya cakap pasal kahwin juga. Okeylah, tak apalah. Kita buat light-light je lah. Saya cerita kahwin, buat ni terkurang untuk saya dan kita semua. Kahwin adalah satu perkara penting yang besar. Yang melibatkan dua orang. Kalau nak selfish, bukan dalam kahwin. Kalau nak selfish, bukan dalam kahwin. Jadi semua benda kena update. Kan? Hang ambil aku, aku ambil hang. Dan saya kata suami isteri kena ada dua perangai paling besar. Memberi cadangan, menerima pandangan. Dia tak ada suami je bagi cadangan, bagi kata perempuan dengar, perempuan dengar, perempuan dengar. Saya minta maaf perempuan, saya bukan feminis tau. Tapi saya orang yang, saya bagi saya punya fikiran, tau Islam tak menzalimi orang perempuan. Orang, semua orang dia faham taat tu sampai dia tak boleh nak buat apa-apa. Semua suami punya say. No. Itu saya punya pandangan. Perempuan jangan duduk demo dengan saya pula. Tapi saya nak beritahu orang perempuan, kita kena cerdik, educate sebab tu suruh pergi mengaji. Dia yang nak bantah pada perkara-perkara syariat tu tak boleh. Yang kena pakai tudung, tak mah. Yang tu tak boleh. Yang jom kita semayang jemaah, malah semayang jemaah. Itu pun tak boleh sebenarnya perempuan. Sebab suami bukannya ajak tinggalkan solat, suami ajak solat. Dalam situasi tadi puan, semua benda kalau ikut memang kena update dekat suami. Minta izin nak keluar rumah dan sebagainya. Termasuk saya kalau saya pergi ceramah, saya kena pergi minta izin. Tapi suami saya dah tahu dah perangai suami saya. Nah? Kalau yang dekat-dekat, boleh sendiri dah faham. Jadi saya akan tanya suami minta izin pada perkara yang kalau ceramah saya malam, ceramah saya jauh, ceramah saya weekend. Tiga benda ni. Kalau ceramah saya waktu bekerja, 8:05, saya tak nak izin lah. Saya boleh kata ya tu. Tapi elok kalau saya minta izin. Maka sama dengan situasi puan. Kalau orang nak main rumah, kita kena update dekat suami kita. Kena minta izin, bang lah. Ada orang nak main rumah. Tapi kalau dia nak main rumah ayah kita, orang-orang yang kita kenal dah tak ada dan perkara-perkara buruk yang bakal berlaku, boleh sahaja sekiranya kita tahu suami kita izin. Kalau
masalah kita tak akan bakal membuangkan masalah. Adab dia minta izin. Even ajak masuk rumah. Sebab tu perempuan nak ceritanya ni bukan cerita pasal suami punya ketuanan dah. Tapi kita punya kehormatan. Sebab kita tak tahu buat macam mana orang yang berumah. Macam mana mata orang yang berumah. Jadi kalau saya secara personal, saya akan beritahu juga puan, walaupun kita mungkin rasa macam semua benda nak update kat suami, update lah puan, minta lah. Tak ada masalah pun, tak berat pun. Bahkan kalau dia rasa raya tu orang kita tu lagi senang urusan kita. Saya puan, saya memang update semua ceramah saya dekat suami saya. Tapi kalau malam suami saya memang tak bagi. Malam tak bagi. Yang baru ni ceramah saya malam. Saya dah fikir lah mampu dah mesti lagi aku tak bagi ni. Saya tak ada jawapan dia. Tapi saya beritahu dekat penganjur, saya kata boleh dia ustazah nak tanya ustaz dulu. Okey tak apa. So saya tanya bang, ceramah malam. Pukul 9 sampai 10 malam. Dekat sini je lah. Boleh tak? Tak payah lah. Saya jawab tak payah. Saya memang tak bagi kalau malam. So saya dah fikir mampu lah macam mana aku nak ambil kat penganjur ni. Saya tak kata ya. Saya tak kata ya dekat penganjur. Jadi sebenarnya saya boleh je kata tak boleh. Tapi sebab penganjur ni available dia malam. Dia tak boleh buat kuliah duha macam ni. Jadi saya dah fikir, kesian kat mereka. Mereka pujuk saya dua kali dah. Saya sebenarnya saya tolak dah. Lepas tu saya kata, bang, boleh tak bang? Kesian kat mereka. Mereka kan? Ini ni usaha saya. Ini bukan nak lawan tu kan? Saya kata, bang, boleh tak kesian kat mereka? Mereka tak boleh buat kuliah duha. Malam dia buat kuliah duha, mereka memang nak buat malam. Boleh tak bang? Boleh tak? Tak letih ke? Kita faham soalan ni. Tak letih ke? Balik kerja semua nak pergi ceramah pula. InsyaAllah tak. Dia memang nak fikir. Saya kalau suami saya kata jawab nak fikir tu aku memang jadi lebih sefar kan lah. Jawapan dia tu lebih daripada tak boleh lah. Lepas suami dia datang, tak apalah boleh lah tapi jangan balik dia pun. Saya pun nak okey. Saya habis pukul 10, saya tuan balik dan saya tak makan. Dia sebenarnya nak bagi mereka tu rasa tenang je perempuan. Walaupun kita struggle. Perempuan, saya raya baru ni tak ada baju raya. Suami saya kata tak ada baju raya. Saya, perempuan baju raya tak ada. Saya pula baru umur 32 kali. Ini kan zaman kita ada anak-anak lagi. Zaman kita dua nak beraya. Saya duduk aim dah. Kali ni emerald green, emerald green. Suami saya kata, yang tahun ni kita tak ada baju raya. Untuk suruh tengok lah. Kami naik lift kat apa. Shopping complex tu saya duduk perhati kedai tu. Saya lagi mesti pergi tengok kedai tu. Perhati sorang-sorang. Suami kita ni jeling tengok kita duduk perangan sorang-sorang berkenai tu. Yang tak ada tu saya tengok kedai tu. Kita tak ada baju raya tahun ni. Perempuan, saya kali ni. What? But why? Why, bang? Bang kata, dok, memang tak ada baju raya. Saya kata, bang, pakai baju raya tahun 4. Saya kata, bang, baju raya tahun 4, pakai tahun ni lagi. Gambar sama. Jawab tu perempuan, jawab. Tapi jawab tu, cuma nak susun ayat tu bagi elok. Bang, gambar sama. Tahun 4 dengan tahun ni. Tak sama, eh. Tahun 4 raya kedua, tahun ni raya Kelantan. Tahun lepas sofa mak, tahun ni sofa ayam su, tak apa kan? Lah kali tak ada jawapan yang tak perempuan. Dah kita jawab satu, dia jawab balik dua, kita jawab tiga, dia jawab balik empat. Lah kali baju raya tahun lepas sungguh lah. Kak Ipang saya kata kan, Kak Ipang saya kata, sabar lah tahun ni lah. Maksudnya tahu lah pang yang suami saya tu macam tu. Kita ni pipo tak apa lah mana pakai baju raya. Emerald green tahun lepas lah pula. Susah dah nak tahu apa susah. Tapi kita usah lah. Dan balik pada kawan tadi, kehormatan, mengumum kita dapat jaga. So saya punya jawapan, kalau malam dalam usaha tadi, kita hati juga dekat suami. Minta izin juga. Ya, buat. Oi, masuk tajuknya seronok pula macam dah sambung sampai jauh. Ya, buat. Adakah benda-benda yang kewajipan untuk even small things macam tu pun untuk mana dapat permission ke? Dalam situasi yang kalau kita tahu suami kita tak ada larangan, kita boleh je sebenarnya. Tak ada semua benda, semua thing. Bang, benda ni, ayah nak main, ayah masuk boleh tak? Dia jenuh.
dia situasi dia secara umumnya membuat perkara yang kita tahu suami kita tak marah, tak larang, tak menyebabkan dia tak rela, boleh. Puan kalau ikut duit tiap hari pukul 8 saya nak pergi kerja, kena minta izin lah. Tapi tak minta izin sebab kita tahu dah suami kita tahu kita pergi mana, suami kita buat kerja apa, tempat kat mana, kita tahu dah macam mana suami kita rela. Benda-benda yang biasa-biasa yang menyebabkan dia rasa tenang dan rela, kita tak ada masalah. Semua tidur. Nama kuliah ruha dan sebagainya. Jadi kalau ada benda, saya kalau kuliah weekend, malam, memang saya tanya dulu. Saya tak berani janji. Tapi kalau baca surah Allah, tidak iya tu saya habang. Saya habang, habang. Minggu ni, tani. So, saya cakap, okey. Yang tu saya yang baru 5 tahun, saya masih perempuan. Saya cerita pasal komunikasi ni, Puan. Baru ni Jumaat saya mengajak kitab fiqh dekat Al-Ashbi. Saya bagi tak, kami mengaji pasal air mani keluar daripada Faraj. Yang tu cerita pasal kitab fiqh. Yang ni cerita kitab fiqh ni perempuan, sebenarnya orang perempuan ni dia takkan habis sampai dia mati. Cerita pasal haid dia, darah isyarat dia, nifas dia, wilayah dia, keputihan dia, air mani dia. Orang perempuan dia ni, yang mana juga. Bagaimana keadaan junub dia? Ni saya dah direct lah sebab sini semua orang kahwin insyaAllah. Lepas tu saya kata, antara tujuh saya baru baca statistik negeri Selangor tahun empat tahun saya. Antara tujuh faktor terbesar perceraian adalah masalah seksual. Masalah seks. Sebab masa tu kami mengaji pasal kitab junub. Ya, salah faham tak? Junub. Junub, waktu bila keadaan tu, wanita tu kalau dia tak keluar yang mani dia, junub dah kira. Dia kena mandi wajib dah juga. Itu situasi-situasi dia. Saya kata lah benda-benda ni kita nampak benda biasa. Mungkin Allah 20 tahun dah kahwin. Tahu dah Nabi Sazan. Tak semestinya. So saya kata benda ni kena komunikasi. Saya setiap lah juga statistik di Negeri Selangor. Saya cek hari tu tahun 4 tak silap saya. Antara 7-4 terbesar perceraian orang ayah tu tidak adalah disebabkan masalah seks. Tak puas, tak puas. Dan jenis-jenis tak faham. Betul Puan, ada satu soalan. Soalan. Tanya kat saya. Ustazah. Kami mengaji. Lepas tu kami mengaji bab onani. Puan-puan biasa dengar onani? Yang ni kau kena potong lah. Onani ni maksudnya mengeluarkan air mani dengan cara sendiri. Sama ada lelaki ataupun perempuan. Dengan alasan sebahagiannya mengatakan sebab untuk menyelamatkan dia daripada zina. Jadi daripada zina baik dia. Nanti kau potong.